berapa kilo tuh? 50 kilo ada? Hampir 80 ya. Bukan Facebook pun lagi, YouTube kan sekarang. Proses jual beli getah di Aceh Tamiang, Pulau 2. Pulau 3. Harga getah lagi naik nih. Naik ke turun? Turun ke? Oh, turun. Yo, lengket ya. Oke, napa kena? Oke, oke. Pakai. Mas kali timbang ah. Bang, sampai kena. Bang, bau. Itu airnya gitu deh. Iya. Dia berarti getahnya dijemur juga? Ah, terus? Kok itu ada airnya kan rugi kok ditimbang. Ada airnya berkurang terus. Oh, main potong kilo. Berapa? 90. Baik, kayak langsung ah. Lengket. Itu pun ada. Emang di kayak gituin deh. Deh. Emang digituin. Emang ditaruh di peceran gitu. Bah. Hah? Untuk apa? Biar? Kita coba ya, apa itu kita seminggu, belum jual sekali. Kita seminggu, doa ini bolu. Jangan nak. Getahnya di peram. Peram enggak? Oke pemirsa, itu adalah proses penimbangan, kemudian getah yang sudah ditimbang disimpan supaya kadar airnya tidak berkurang. Berbeda dengan kopi, kalau kopi dia disimpan agar kadar airnya stabil, dan kalau getah dia disimpan di dalam lubang-lubang yang sangat kotor untuk mempertahankan kadar air. Selesai. Gimana Bang Dini?
usaha getah lancar. Lancar.